Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan hari ini Pak Fitri lumayan sehat ya. Kemarin Bang Pun bawa Pak Fitri ke rumah sakit karena Pak Fitri merasa sakit di bagian kepala Pak Fitri. Makanya Pak Fitri tidak tahan lagi dengan sakit kepala, sehingga Bang Pun bawa Pak Fitri langsung ke rumah sakit. Jadi kemarin sore Bang Pun masukin Mbak Fitri ke rumah sakit. Jadi ini udah satu malam Mbak Fitri di rumah sakit. Kemarin sempat bengkak juga di bagian tangan Mbak Fitri. Tapi sekarang udah diganti, udah dipasang tempat lain, biar bisa disuntik anti nyeri, biar hilang sakit kepala Mbak Fitri. Biasanya udah lama tidak masuk ke rumah sakit. Kalau Mbak Fitri tidak tahan lagi, Bang Pun segera masukin Mbak Fitri ke rumah sakit, biar Mbak Fitri tenang dengan sakit kepala yang dialami Mbak Fitri. Alhamdulillah selama di rumah sakit tidak ada keluhan apa-apa, dokter memberikan anti nyeri buat sakit kepala Mbak Fitri. Sementara Mbak Fitri biar di rumah sakit dulu beberapa hari untuk mengatasi sakit kepala Mbak Fitri. Posisi tidurnya 24 jam miring ya, seperti ini tidurnya. Mbak Fitri tidak bisa tidur telentang untuk sementara dan tidak bisa tidur menyamping sebelah kanan. Ini selang otak. Ini tombol selang otak. Makanya Mbak Fitri kadang-kadang pegel ya, karena tidur selalu menyamping sebelah kiri. Cepatnya Bang Pun akan operasi tempurung ini karena sikon, karena si kembar juga masih kecil, makanya Bang Pun pertahankan ya. Mbak Fitri tidurnya selalu begini. Ini udah Bang Pun tanam tempurung di bagian belakang ya, ini kosong yang ditekan langsung tumbus ke otak Mbak Fitri, makanya tidurnya menyamping. Ini juga selang otak yang tembus ke dalam perut Mbak Fitri yang harus dipantau siang, pagi, siang, sore. Ini yang Bang Pun pencet ya, ini pemantau selang otak. Alhamdulillah masih normal ya, makanya sering pegel Mbak Fitri kadang-kadang jam 2 jam 3 bangun karena tidurnya menyamping selalu. Alhamdulillah banyak kurang dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Bang Pun mohon doanya semoga penyakit pada kepala Mbak Fitri mudah-mudahan hilang total. Mbak Fitri bisa ceria kembali bersama si kembar dan Kak Pocut seperti anak-anak yang lain. Amin. Untuk sementara Mbak Fitri istirahat di rumah sakit. Thank you.
alhamdulillah selama banyak yang mendoakan Mbak Fitri ya, selama setahun ini Mbak Fitri banyak sekali pengulangan. Yang dulunya setiap saat di rumah sakit, tapi dalam setahun ini selama ada si kembar udah jarang masuk ke rumah sakit, bahkan udah betah di rumah. Yang dulunya Mbak Fitri selalu di rumah sakit berbulan-bulan. Di saat ini Mbak Fitri kenapa sakit lagi Bang? Karena penyakit Mbak Fitri masih ada di kepala Mbak Fitri. Makanya Bang pun minta doa ya, semua berbagai daerah mendoakan Mbak Fitri ya, supaya Mbak Fitri semangat dan sembuh dari penyakit Mbak Fitri. Supaya penyakit yang ada di kepala Mbak Fitri hilang total ya, dan Mbak Fitri bisa bermain dengan anak dan si kembar dan si pocong di rumah. Aku sangat berterima kasih pada penonton yang setia yang mendoakan Mbak Fitri dan membantu Bang Pun subscribe di YouTube Bang Pun Pun Citra, dan yang mendoakan selalu Mbak Fitri. Dan Bang Pun sangat berterima kasih. Bang Pun tidak tahu lagi mengucapkan bagaimana terima kasih yang telah membantu Mbak Fitri selama ini. Dan Bang Pun sangat berterima kasih kepada teman-teman setia atau saudara yang setia mendoakan dan menonton video-video Bang Pun selama ini. Yang kurang Bang Pun mohon maaf. Tiba pun akan kabari lagi tentang kesehatan Mbak Fitri. Mudah-mudahan Mbak Fitri sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.